Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Liz di sini di Persik Lady Channel. Nah, kali ini kita mau bikin mini train amigurumi. Nah, seperti ini. Imut ya, imut banget. Nah, alat dan bahan yang kita perlukan yaitu benang. Aku pakai benang 5 warna dan juga yang hitam ini harus untuk rodanya ini. Jadi aku pakai merah hati, pakai merah, putih, pink, biru dan orange. Lalu kertas karton ya, kertas karton dakron, marker, kemudian jarum pentul, ini jarum tapestri untuk menjahit nanti, gunting. Kita nanti butuh kancing ya untuk menyambung, bisa kancing seperti ini atau yang seperti ini ya. Oke, hook nomor 2. Yang pertama kita bikin rodanya dulu, ini rodanya ini. Caranya di row pertama bikin 6 single crochet di dalam magic ring.
ini nanti di sini juga dikasih, jadi ada 4. Lalu yang kecil dikasih 1 aja. Ya, di sisi kanan kirinya cuma 1. Seperti ini. Oke. Ini udah selesai pemasangan rodanya yang di sini 2, yang kecil 1, lalu yang di sini 3, jadi totalnya di sini 6 ya. Seperti ini. Nah, kemudian untuk pemasangan kancing, jika pakai kancing seperti ini ya, nah ini kan bisa dibuka tapi agak sulit ya. Nah, mending pakai velcro, tapi velcro nggak tahu di mana. Pakai velcro, velcro itu kayak nah contoh, cuma sekedar contoh aja ya, jadi seperti ini. Nah, apa, kretekan ini, jadi bisa di ini ya, itu nanti diletakkan di sini, di tengahnya, dijahit langsung. Nah, ini aku cuma sekedar kasih contoh ya. Kalau pakai nih snap button, tapi kalau bahasa Jawanya apa ya, benik tek atau apa ya, benik, nggak tahu. Nih, cuman caranya mudah banget ya, cuman ambil ini jarum jahit biasa. Ini di sini, yang di tengah-tengah sini. Bisa, boleh bikin wagonnya ini gerbongnya bisa bikin 8, 9, 10, terserah ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, kalau memakai kancing yang model seperti ini juga sama, ditaruh di belakang, dijahit. Ya, dijahit seperti ini. Tapi untuk gerbongnya itu dikasih pengaitnya itu bikin chain aja, jumlahnya disesuaikan dengan besar kecilnya kancing ya, disesuaikan dengan besar kecilnya kancing. Nah, kalau kancingku ini kecil, jadi aku kasih berapa ya, kalau nggak salah ini cuma 10 chain. Nah, setelah itu ini kan di snap, dimasukin kayak gini. Nah, udah selesai. Jadinya seperti ini. Oke. Bedanya ini pakai kancing snap,
Kalau yang ini pakai kancing yang biasa. Oke. Nah, sudah selesai. Jika masih ada yang masih bingung, boleh bertanya. Silakan tinggalkan komen di bawah. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Nah, seperti ini jadinya. Oke. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.